Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Cendra. Nah, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian kalau Innovate itu abis launching game baru loh. Nah, game baru ini yaitu Battle Royale yang bakalan aku mainin hari ini. Dan Battle Royale ini itu game action, karakternya lucu-lucu. Yang pasti dia ada fitur single play sama team play. Jadi kalau misalkan kalian jomblo, kalian bisa ajak teman-teman kalian buat main mode team play. Nah, kalau misalkan kalian malas main sama teman-teman kalian, kalau nggak mau menyendiri gitu kan, biasanya kan kalau orang galau maunya sendiri ya, mainnya langsung mode single play aja. Nah, langsung aja sekarang aku mau main. Jadi kalian harus tonton terus videonya sampai kelar, oke? Okay? Langsung aja kita play. Nah, di sini itu biasanya kalau misalnya mau login game itu kalian kan harus loginnya melalui Facebook, kalau enggak Google, kalau enggak with Indovan ya. Kalau misalnya aku biasanya aku login pakai Facebook. Jadi kita pilih yang Facebook. Tunggu. Dan kalau misalkan kalian mau main, usahain koneksinya itu bagus. Jadi mainnya enggak patah-patah. Aduh, nih aku rambutnya jelek banget sih. Nah, ini udah kan? Berarti langsung aja. Nah, ini tampilan awalnya. Itu dia. Nah, yang di kiri atas ini profilnya, Drea, yang atas. Nah, di yang sebelah sini itu ada mode single play atau team play. Nah, hari ini aku mau mainnya team play sama teman-teman aku. Ada mantan aku nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Nah, ayo kita matching team play. Jadi kalau misalkan kalian bete, mau bingung mau main sama siapa, di sini bisa ajak teman-teman kalian. 10 orang, 20 orang, 50 orang langsung aja ajak ke sini main team play. Nah, tapi di sini itu nggak kayak game-game lain yang kalau misalkan kalian udah main langsung dapet senjata. Di sini kalian harus cari senjatanya dulu. Kalau misalkan kalian udah dapet senjatanya, baru kalian bisa ngebunuhin musuh. Nah, cari senjatanya itu kalian bisa masuk-masuk rumah. Jadi ke banyak rumah nanti isinya tuh ada senjata, ada darah, kalau enggak ada topi, ada baju gitu. Pokoknya harus masuk ke rumah orang. Tapi jangan masuk ke rumah mantan ya, nanti gak bisa move on. Nah, ini dia. Ini yang ada di tim aku sekarang. Jadi kita nunggu sampai sampai full, habis itu langsung play. Karena analognya adanya di sebelah kiri, jadi muka aku kok ke atasin ke kanan ya. Kalau misalkan nanti muka aku kayak manyun-manyun gitu, jangan dicengin ya, soalnya aku kalau main tuh serius. Nah, nih udah mau mulai. Let's go, kita mulai. Belum deh, 5, 4, 3, 2. Jeng 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 jeng. Ada pesawat lewat, wow. Ini dia mapnya. Aku ngambilnya biasanya di ini kan tengah. Aku ngambil di kiri nih. Nah, di sini nah. Kalian harus pilih mapnya ya. Nah, ini dia. Nah, itu kan udah ada rumah tuh. Nih, pokoknya kalian liatin aku main aja ya. Aku mau main nih. Aku mau cari senjata dulu. Yes, tuh dapat. Itu teman kita jangan ditembak ya. Jangan ditembak nanti mati. Nah, ini yang kayak gini-gini nih, ambil aja nih semua barang-barang yang ambil tuh kan banyak kan tuh. Tuh. Tuh, banyak kan? Let's go. Kita cari musuh. Ini dia menunjukkan caranya gitu tuh. Cara ngebunuhnya. Oke, ngerti ya. Mana nih musuhnya? Mainnya jangan terlalu nafsu ya, harus pelan-pelan. Karena kalau misalkan kalian mainnya cepet-cepet gitu, nanti kalian matinya cepet soalnya. Jangan sampai salah nembak, jangan tim kalian yang ditembak. Kasian timnya. Nih, pelan-pelan kayak aku tuh. Nah, ini ada rumah, kali aja ada darah. Darah segar. Bukan deh. Aku takut ditembak. Oh my god. Kadang main game ini tuh agak-agak menegangkan gitu ya gak sih? Apa perasaan gue doang ya? Karena
Eh, tuh kan. Tuh. Aduh, nge-lag. Kok gue ditembak? Ini temen gue atau bukan sih yang putih? Oh, teman-teman. Wow. Abaikan suara motor itu. Let's go. Harus hati-hati nih mainnya. Karena belum ada darah. Ambil. Kalau ada barang-barang kayak gini, ambilin aja. Nah, ini nih. Ini darah nih, kamu harus ambil nih. Mana nih lawannya? Mana sih lawannya? Pada ngumpet nih mainnya. Cukup banget ya deng, padahal aku. Nah, ini siapa nih? Ini teman bukan nih? Enggak, dia teman. Kemana lagi nih kita, cuy? Balik lagi dong. Ini tuh mapnya tuh luas banget, jadi nah kalau ada gas gitu kalian harus cepat-cepat pergi. Kalau enggak nanti kalian mati, tau enggak? Agak nyaru gitu. Pop. Aduh, armor habis lagi. Senjata habis.
Kita teman friend. Padahal gua enggak tahu itu siapa. Go 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 cari senjata. Oh my god. Oh my god. Gak ada senjatanya, semua pada habis. Habis itu teman bukan. Mati loh, gua yang mati. Ranking 4 aku cuma kill 5 doang. Oh my god. Ulang, 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 sekali lagi. Gitulah, kalau main tuh harus benar-benar serius banget, sumpah. Ulang ya. Kayaknya aku mau ganti map deh, aku map yang tengah aja lah. Tengah ketiga, bawah, kiri. Dibanding di map tadi. Oh my god, connecting lagi, nah. Hari ini aku harus ranking 1. Bismillah, ya Allah, Drea, kamu pasti bisa. Semangat! Let's go, kita tunggu teman-teman yang lain. Sambil nunggu, menurut kalian game ini kayak gimana sih? Pasti seru banget kan? Karena yang main aku, ye gitu. Enggak lah, pasti game ini seru banget karena karakternya itu lucu-lucu banget ya kan? Kayak Drea juga lucu, ya deng, enggak lah. Pokoknya game menurut Drea game ini itu lucu, soalnya karakternya lucu-lucu, terus nembaknya juga unyu-unyu gitu, masa? Terus kalau misalkan gak ada tembakan, nonjok-nonjok juga bisa mati lawannya, kayak tadi aku nonjok-nonjok. Cuma emang susahnya tuh kayak yang nyari senjatanya, lo harus ke rumah mantan dulu, maksudnya harus ke rumah-rumah kosong dulu. Ya kan, rumah kosong, sama kayak hati aku kosong, ya gitu ya deng, enggak deng, bercanda, enggak. Emang rumahnya itu kosong, kalau misalkan rumahnya itu rame, kita gak bisa ngambil senjata, ya kan? Ya iyalah, Drea. Aduh, Drea ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah, nah, ini dia mapnya, kita langsung. Aku kayaknya maunya di tengah deh. Di tengah, kiri bawah, yes. Nih, aku ranking 1 nih, lihat ya. Lihat, guys. Oke, masuk. Gimana sih masuknya? Kayaknya ini kurang voice ya. Kalau misalkan ada fitur voice ya sambil ngomong, pasti musuhnya udah pada nggak nembak tuh gara-gara ngedenger suara aku. Tuh dia. Aduh, nge-lag nih. Aduh, sumpah nih senjatanya gak enak banget yang ini. Ini kayaknya aku nge-lag deh.
Oh my god, salah dia teman, dia teman. Sumpah ini senjatanya gak enak banget, parah. Mati lagi gue, semangat kelima. Masa aku tadi rank 6 sekarang rank 11? Oh my god. Enggak, ini pasti nge-lag ini. Ini bukan lagging aku. Yes, itu dia tadi. Sedikit bete sih karena rankingnya tuh turunnya tuh jauh banget. Yang tadinya ranking 4 ya, terus sekarang ranking 11. Sebenarnya tadi yang main bukan aku, cuma emang mukanya muka aku aja sih. Yeay, gitu. Nah ini dia rankingnya bronze. Ini tuh kalau misalkan kalian bingung ini tuh apa, ini tuh yang kayak ranking gitulah ya. Nah terus karena aku udah bete jauh rankingnya, jadi sampai sini aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.